Al-amru bisyai yastalzimu nahya an diddihi. Mudah lah, kaedah-kaedah ni yang senang. Terutamanya yang reka-reka macam ni, kita boleh hafal. Bila boleh hafal dalam kepala, lepas tu ingat contoh-contoh. Contoh-contoh dia tu kita ambil satu, dua, tak apa dah. Kalau kita jenis cerdik, kita boleh kias dengan yang lain-lain. Sama eh. Sebab kaedah ni, di bawah dia tu, kadang-kadang, ialah kalau Quran ni dia terhak kan. Kalau kaedah fiqh, lagi lah. Beribu-ribu masalah. Boleh masuk di bawah satu-satu kaedah tu. Kalau macam Quran ni dia pasal ayat dia tu terhak, jadi setakat tu ni. Walau bagaimanapun, juz'iyat dia tu, pecah-pecahan dia tu, boleh banyak juga. Al-amru bisyai' yastalzimun nahya an diddihi. Perintah supaya melakukan sesuatu, berarti juga melarang daripada melakukan lawannya. Maksudnya kalau kita jumpa perintah Allah, suruh buat sesuatu, bermakna juga dia melarang kita buat lawan dia. Dengan kata lain dapat juga disimpulkan begini, lawan bagi sesuatu yang disuruh adalah dilarang. Lawan bagi sesuatu yang disuruh adalah dilarang. Sama tu. Apabila Allah memerintahkan supaya hambanya melakukan sesuatu perkara, maka secara tidak langsung ia berarti dia juga melarang daripada melakukan lawan bagi apa yang diperintahkannya. Sebagai contohnya, apabila Allah menyuruh hambanya bersembahyang, maka ia secara tidak langsung berarti Allah juga melarang daripada tidak bersembahyang. Sembahyang, lawan dia tidak sembahyang. Bila Allah suruh sembahyang, bermakna dia larang kita tak sembahyang. Lawan bagi hak dia suruh tu. Apabila dia suruh kita berpuasa, lawan dia tidak berpuasa. Jadi tak bolehlah. Tak puasa tu. Sumpah dia laranglah tak puasa tu. Gitu. Secara logiknya, apabila anda menyuruh seseorang supaya diam, yang ini tidak bergerak, duduk diam kita tu. Jangan bergerak. Berarti anda melarangnya bergerak. Kalau anda suruh orang supaya diam, berarti anda melarangnya bergerak. Kerana bergerak adalah lawan diam. Dan dalam masa yang sama, anda tidak meninggalkan lawannya. Tak mungkin. Tak mungkin begitu. Jadi kita kata, diam. Lepas tu dah kita nak ikut hak dia tu. Dan dalam masa yang sama, kita nak buat lawan dia tu. Bergerak, mana boleh. Kalau kita bergerak, mana kita tidak ikut suruhan dia tu. Kalau kita ikut suruhan dia, bermakna lawan dia tu kita tak boleh buat. Memang tak boleh buat pun. Kalau kita buat juga, jadi makna kita buat lawan dia. Itu dari segi logik. Hukum logik. Bagaimanapun terlarangnya lawan bagi sesuatu, yang disuruh adalah berdasarkan kemestian menurut akal. Orang panggil dalam istilah ilmu mantiknya luzum akli. Luzum akli. Kalau macam itu. Bukan ia terkandung dalam erti perintah atau suruhan itu sendiri. Mana bila kata diam? Bukan dalam diam tu sendiri ada makna. Jangan bergerak. Bukan. Diam mana suruh diam lah. Itulah makna diam. Dalam makna diam tu sendiri, tak ada makna. Yang satu lagi lawan dia tu. Iaitu bergerak. Lawan dia bergerak. Maknanya, bila dia suruh diam, berarti dia larang bergerak. Makna perkataan diam tu sendiri ialah jangan bergerak. Gitu ke? Dah. Dia hanya itu luzum akli sahaja orang panggil. Luzum akli. Bukan ia terkandung dalam erti perintah atau suruhan itu sendiri. Kalau mengikut syariat. Mengikut akal, iyalah. Betul lah begitu. Mengikut akal. Selain contoh perintah bersembahyang, lihat juga contoh-contoh lain. Seperti perintah bertauhid, berzakat, berpuasa, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, bersilaturrahim, bersabar dan lain-lain. Supalah. Apabila Tuhan suruh sabar, mana dia larang kita tidak sabar. Apabila dia suruh bertauhid, tauhid lawannya syirik. Bermakna dia larang kita syirik. Tak payah sembuh lah. Tapi dia sembuh juga, takut kita keliru. Kalau nak kira lah untuk orang yang berakal, orang yang guna logik, cukup dah tu. Bila dia kata suruh bertauhid, bermakna dia larang kita buat lawan dia lah. Bila dia kata buat baik pada ibu bapa, bermakna dia larang kita buat jahat lah pada dua ibu bapa. Kalau kita orang cerdik, kira-kiranya sudah cukup dah. Itulah maksudnya, al-amru bisyai yastalzimun nahya an diddihi. Semua lawannya adalah dilarang.
semua lawannya adalah dilarang. Jadi hak ni kita tetap ayat terlalu banyak. Aqimus salah misalnya. Aqimis salah. Atuz zakah. Maknanya lawan dia tu tak boleh. Jadi tetap ayat-ayat lah ayat hak tu. Hak Tuhan suruh ni terlalu banyak.